sahabat teman Feli Fabian 78. Pada sore hari ini saya berada di kantor perwakilan PT Rapi Raja Perdana Inti ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mensupport channel saya, sudah subscribe, sudah like, komen, terima kasih atas dukungannya selama ini. Karena tanpa kalian, channel saya tidak akan berkembang. Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton video di Feli Fabian 78, saya minta tolong bantuannya untuk share, untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini terpantau pada saat ini di sore di 3:30 Arjuna. Nah, ini salah satu Pandawa 5 di Kisama Brata. Nah, jadi ada pemana Arjuna, sang pemana. Cakep. Warna biru ini di berkesan warna biru, biru lembut, biru awan ya. Jadi ciri khasnya dari Rapi ini dominan ke warna biru. Tamengnya tetap ada terus ya teman-teman. Ya Bang Ari. Ini mobil panasi oleh Bang Ari. Ada kotak ini Doraemon. Sama aku dulu nggak mau. Dashboardnya paket. Karbonnya sana diganti. Harum ini mobil. Wangi Bang. Izin Bang. Nah ini posisinya sudah dibersihin, sudah wangi, kayaknya lebih condong ke apa namanya Doraemon ini. Arjuna ganteng ini. Nah ini ya, nggak ada leg rest tapi tetap masih lebar. Pijakan kaki ada ya teman-teman. Nah ini kayaknya Arjuna dominan ke warna biru ya. Ya, senang warna biru. Tipi kiri kanan. Colokan di seat ada, di bawah ada, di atas ada. Jadi tidak khawatir lah untuk posisi cas HP. Nah, ini posisi bus sudah dihidupkan. Tampak depan ke belakang. Terus bagasinya seperti biasa tanpa adanya tutup, tapi tetap aman. Area smokingnya di belakang dan depan ada. Oh, dikunci teman-teman. Toiletnya ya, posisi di belakang. Kursi 4 tambahan di belakang. Oke teman-teman, ini sudah dihidupkan, AC sudah dingin. Nah ini untuk AC-nya di sini ya, untuk yang kayak gini ya teman-teman. Ini penumpang udah pada mau masuk. Silakan Pak. Mau tujuan kemana Bang? Oh, asli sana memang. Oh, mobil. Mobil, mobil apa? Oh, iya. Memang asli mana? Palembang. Palembang. Mau ngambil mobil aja ya di sana. Oke lah. Nanti pulang lagi. Pulang lagi Pak mobil. Bawa mobil itu ya. Oke Bang, hati-hati di jalan Bang. Nah, ini posisi penumpang udah stay naik ya teman-teman.
ini posisi seat informasi dari ketua. Ramai. Jadi banyak penggemarnya dari bus rapi ini. Ini dingin ya teman-teman. Kita duduk dulu. Nah, ini bentuk variasi dari AC-nya kayak gini ya bentuknya teman. Oh, ini ada ini nah untuk colokan USB. Udah ada, udah dilengkapi nih teman-teman. Udah canggih ini. Nah, ini AC lengkap teman-teman. Ada lampu itu biasanya lampu disco. Ini baru tiba ya sewa dari Prabu Muli. Nah, akan diberangkatkan besok sore di tanggal 27 sore jam 4. Jadi yang berangkat tanggal 26 sore itu Arjuna. Arjuna ya teman-teman. Sadewa besok. Jadi istirahat dulu. Kita lihat ke belakang. Nah, ini bagasinya masih luas. Ini bagasi diisi penumpang. Barang-barang penumpang ini masih longgar ini, masih luas. Ini mau untuk kirim-kirim paket boleh menggunakan armada rapi ya teman-teman. Mana lancar Pak? Pak? Lancar apa? Jualan kemplangnya lancar? Sepi, sepi. Yalah, lanjut rezeki di hari besok. Kemplang apa nih Pak? Apa tenggiri? Iya. Oh, mantap ya. Bang Ari, hati-hati. Ini mau diberangkatkan menuju Medan ya teman-teman. Nah, diberangkatkan menuju Medan. Di topiri Bang Arham sama Bang Jagia. Di itu juga Ali Bukmania, Pak Kusin Channel. Mohon bantuan untuk paketnya teman-teman ya.
video selanjutnya. Terima kasih.